بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا رب زدني علما وارزقني فهما Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertama kali saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para penonton yang bersama dengan kita di dalam ruangan soalan mengikut stesen kebaikan 24 jam. Alhamdulillah wa syanau. Berjumpa dengan saya tepat 9 Syakban tahun 1438 bersama dengan tepat 5 Persepakum tahun 2560. Alhamdulillah, tiap-tiap hari Jumaat malam Sabtu kita ada satu ruangan untuk nak jawab soalan khas dengan bahasa Melayu minggu ni. Alhamdulillah, selepas ada kita minggu lepas kita ada pengirakan pisit Parakit Pusata untuk minta derma daripada para penonton. Alhamdulillah, kita terima kasih jazakumullahu khairan kepada para penonton semua. Kita boleh 1,700,000 lebih, insyaAllah. Alhamdulillah, tiap-tiap duit, tiap-tiap kot mana yang para penonton derma atau sedekah kepada kepada wasyana kita, kita akan guna mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan minggu ni ustaz yang nak mari jawab soalan kepada para penonton atau dan tazkiyah atau nasihat kepada penonton ialah Ustaz Muhammad Tayyib Ahmad. Silakan kita jumpa dengan ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihadihi ila yaumiddin. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين إخوة أخوات penonton-penonton ruangan soalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala yang mana pada malam ini diberi peluang ya Allah Taala supaya saya dapat bersama dengan Ustaz Khalid pada malam ini dalam ruangan soalan yang senantiasa kita ada setiap malam malam Sabtu. Dan pada pagi ni, pada malam ni, alhamdulillah, kita sudah pun berada di minggu pertama daripada bulan Syaban. Dan sekali dah hari ni lebih kurang tepat 8 dan hari Jumaat ni 48 bulan Syaban. Jadi alhamdulillah, mana cepatnya masa perjalanan nah Syaban ni cepat. Dan boleh dikatakan setiap orang apabila masuknya bulan Syaban, maka ia lakah gilah pada bulan Ramadan. Ia teringatlah apabila Syaban ni, teringatlah bulan Ramadan. Kita tak sayangnya masuk Syaban dah tak ingat lagi Ramadan tu, kita tak say dah. Sebab tu insya-Allah malam ni kita akan bercakap dalam wakil kepada wakil kita insya-Allah. Apabila pintu Ramadan dekat nak buka. Apabila pintu Ramadan dah dekat nak buka, kerana sedia kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala menghiaskan dan hiaskan segala syurga, menghiaskan segala syurga. Dan Allah Ta'ala membukakan tufattahu lahum abwabul jinan dan abwabul jannah. Allah Ta'ala membukakan segala pintu syurganya pada malam-malam atau pada bulan Ramadan. Maka bermakna bulan Syaban ni, bulan Syaban ni ialah bulan yang kita dekat mana. Dekat mana dengan Ramadan. Dan sebab itulah kita we terasa kata bulan Syaban ni juga bulan yang mulia. Bulan yang orang panggil ada sebaliknya. Ada kebaikan sebaliknya. Walaupun kita duk agak kata Ramadan lah bulan yang besar sekali. Dan Ramadan lah bulan yang Allah Ta'ala orang panggil ganda pahala. Tapi kita jangan terlupa bulan Syaban. Kerana bulan Syaban ni, bulan Nabi Royak sendiri kata bulan yang manusia ni orang panggil yaghfulu anhu, terlupa. Manusia ni terlupa banyak bulan ni. Manusia terlupa, boleh jadi banyak sebab lah. Dan benda ni orang panggil jelas apabila kita tengok dalam masyarakat kita ni, ramai sungguh orang terlupa bulan Syaban. Kerana kadang-kadang terasa kata bulan lepas bulan Ramadan. Kalau bulan lepas lah kita nanti buat kebaikan. Kita nak sedekah pun nanti sedekah bulan lepas. Kita nak baca Quran pun nanti Ramadan.
Kadang-kadang bulan ni ni ambil Quran, sapu-sapu cuci Quran, taruh klik untuk nak buka bulan Ramadan. Yeah. Kadang-kadang setengah hari hak suka berzikir, mula nak cari wasabah ku tak mana misalnya lah hak jenis-jenis lagu tu. Yeah. Ataupun orang yang ada duit nak taruh duit, nanti kita sedekah bulan Ramadan. Taruh duit. Ataupun banyaklah amalan-amalan kita terasa kata kita nanti buat bulan Ramadan. Yeah. Sedangkan umur kita kadang-kadang tidak terjamin. Dan boleh jadi tak sampai ke bulan Ramadan. Sebab tu Nabi kata, makna zalika syahrun yughfalu anhu an-nas. Bulan ni bulan yang manusia ni terlupa dan lalai. Nah, iaitu bulan di antara Rajab dengan Ramadan. Dan apabila bulan Ramadan dan bulan Rajab dan bulan Syaban di tengah. Kerana bulan Rajab kita sedia maklum bahawa bulan Rajab ni bulan Al-Haram. Ya. Ada bulan yang ya Allah Taala harapkan. Ya. Dan bulan Ramadan afdalus syuhur, mana bulan yang mulia, syahrul Quran, bulan yang turun Quran. Ya. Maka kakak setengah-setengah orang terasa kata bulan Syaban ni adalah bulan yang tidak ada kelebihan apa. Lalu itulah kadang-kadang lalai. Wak lupa lalai tak khabar, kadang-kadang merasa kata bulan depan ni bulan kita tak boleh makan dah. Maka bulan ni makan banyak. Bulan ni kita mana tempti lah. Nah, kita nak makan. Lah. Boleh jadi kadang-kadang setengah hari fikir molek, kita makan uji sahak, uji gagah molek, sedap nak puasa bulan Ramadan. Widuk bulan Ramadan boleh tu lah. Molek bulan ni. Lalu tu lah bulan ni kalau kita tengok di mana-mana saja, saat ni saya baru klik daripada tan ni siapa bermolek. Terlihat kedai-kedai makan ni dan kedai-kedai gapo ni dipenuhi oleh orang belakang. Yeah. Masya-Allah, bulan ni ni bulan orang makan sungguh. Nah, kenapa? Karena mereka merasai bahawasanya bulan depan ni tak boleh makan dah. Lalu itulah mari duk tamunya bulan ni. Sedangkan kalau kita tengok amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak serupa. Yeah. Tolongkan kam Nabi ni buat perkara kadang-kadang tolongkan kam dengan apa kita panggil mikir. Dengan mikir kita dengan nafsu kita. No. Yeah. Nabi pergi balik puasa banyak bulan Syaban. Hadis Nabi tu pada bulan Ramadan tu bulan ni lah Nabi puasa. Bulan Syaban ni lah Nabi puasa banyak dan selalu. Dan ada beberapa riwayat mengatakan Nabi puasa ni seolah-olah sebulan. Ya sebulan kullahu sebulan. Tapi sebenarnya Nabi tak puasa sebulan sebab ada hadis sahih daripada Aisyah. Aisyah ayat Nabi tak pernah puasa sebulan penuh melainkan Ramadan. Illa bulan Syaban ma yasumu. Dah, mana Nabi ni puasa bulan Syaban ni poso. Lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi, setengah sahabat rakyat Nabi puasa banyak puasa sebulan. Itu kerana sahabat ni, ya tak ada duduk dengan Nabi setiap masa. Dia tak sepuluh dengan Aisyah, tak sepuluh bini Nabi. Yeah. Kerana bini Nabi ni, dia tahu puyuk belangor. Makin ni Nabi dengan bini dia. Yeah. Tapi, sebenarnya sekali kena saya. Jumpa saya, saya puasa. Jumpa saya, puasa. Jumpa minggu depan pula, saya puasa. Yeah. Boleh tahu, tak puasa seumur. Okay? Kalau gitu lah. Sebab kita tak tahu hari-hari, kadang-kadang hari saya tak puasa, kalau tak ada jumpa dengan saya. Boleh ke jumpanya? Masa saya puasa maka kali tahu tak puasa seumur boleh gitu lah. Maka sahabat pun ayat lah gitu lah kan ya semua syahruh kullu. Tapi Aisyah kata tak, Nabi tak pernah puasa walaupun sebulan pun yang penuh melainkan Ramadan. Maka ana yasumu apa ni Syaban ni akthar mimma yasunu fi ghairihi. Lebih banyak daripada bulan apa bulan-bulan lain. Sebab tu ni mana kehidupan Nabi. Jadi kadang-kadang dulu ni Ustaz Khalid. Dalam pengajian kita, dalam kita nak baca di masjid, orang panggil dalam kita nak mengajar di masjid di mana semua. Dulu ni kita tidak menghidup mana sunnah puasa bulan Syaban. Tak ada pihak bangun kan? Tak ada pihak menghidupkan sunnah puasa. Sedangkan sunnah puasa dari bulan Syaban ni ulama ittifak dah. Dan riwayat hadis-hadis yang tidak ada khilaf dah hadis sahih. Dah hadis Bukhari Muslim sahih. Hak cerita amalan Nabi hadis Zaid ibnu apa ni Usamah ibnu Zaid, hadis Aisyah sendiri, hadis sahabat-sahabat lain lagi yang cerita tentang puasa Nabi ni sahih belaka. Jadi masa dulu boleh hadis tak jumpa hadis ni ataupun kita tak ada berat mana hadis ni, gida berat masalah hadis hak rakyat tentang kelebihan nisfu Syaban. Jadi nisfu Syaban tu berat sungguhlah. Dah hadis tu agak banyak dan banyaklah di antara hadis-hadis tu banyak sungguh yang cerita tentang kelebihan nisfu Syaban. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan hadis rakyat kelebihan nisfu Syaban kebanyakan hadis yang tidak sahih lah. Hadis da'eh. Setengah tu ada hadis mabok pun ada. Sampai pada darajat mabok. Sampai pada darajat sahih. Dan ada juga hadis yang apabila banyak dengan banyak sebab banyak turut dia. Banyak jalan-jalan tu. Membawa hadis tu naik pada darajat hasan. Setengah-setengah hadis. Nah, tetapi walaupun demikian. Tak apa dekat sahih lah. Tak apa dekat sahih. Tetapi walaupun demikian. Tidak ada waris hadis yang sahih.
atau hadis yang boleh buat hujah, boleh buat ikut te, amalan khususi pada malam ni Nisfu Syaban. Itu ulama kata benar-benar hak mungi khusus semaya tu, semaya ni, semaya 100 rakaat kau, semaya ni rakaat kau, menentukan semaya, mana ada kafiat bergia-bergia. Misalnya lepas semaya, ada baca yasin, ada baca selawak, bergia-bergia, bilangnya 100 tarah ni, hati tidak ada wari. Cuma kita boleh gunakan amalan umum. Amalan umum tak apa. Zikir, qiyamullah, hak umum, hak biasa. Ada yang tentu lah. Tak ada tentu. Qiyamullah, ada hak biasa dah. Qiyamullah, sebelah rakaat, 8 rakaat tiap malam. Dan dengan witir pula 3 rakaat atas, luar 3 rakaat pula. Jadi sebelah rakaat, Nabi semaya tiap malam. Ataupun zikir, baca Qur'an, hak baca tiap-tiap malam. Hak tu taklah salah apa. Yang ulama kata bid'ahnya Nisfu Syaban ialah kita pergi menentukan ibadah yang tertentu. Kena buat lagu ni, kena semaya 3 rakaat misalnya. Nah, lepas tu lepas mayat, kena baca gani, baca yasin misalnya. Dan lepas yasin, kena benda oh ni. Hak lagu tu lah ulama yang mengatakan benda-benda lagu tu, ialah benda kita mari taksis benda yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Dan ada dua pihak lah. Setengah ulama yang sokong tentang ihya menghidupkan malam Syaban pun bukan tak ada. Seperti Makhul, Khalid Ibn Mi'dan, Tabi'in di kalangan orang Syam, mereka ini menghidupkan malam Nisfu Syaban. Tapi ni ayat mereka ini menghidupkan malam Nisfu Syaban kerana mereka belum pada ni pun mereka menghidup dah malam. Bukan kita tu malam tu sahaja. Bukan kita tu malam tu sama malam dah. Kita dah. Nah, kita pergi ambil mereka panggil ambil tak penuh. Ambil setepak ya. Hak belum pada ni kita tak ambil. Mereka ini setiap malam dah. Tapi pasal apa ni Nisfu Syaban berat. Kuat sikit. Kuat sikit. Kerana ada hadis-hadis walaupun darajat yang tak sahih. Ada hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan. Tentang kelebihan. Sebagaimana hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi. Yang ada dalam Sunan Ibnu Majah. Walaupun setengah ulama kata hadis ni da'ah. Tapi dengan sebab da'ah ada banyak riwayat-riwayat. Menyebabkan dia boleh jadi gagah. Lalu tu boleh beramal dengan dia. Jadi saya serulah kepada peminat kita, penonton dan kepada ikhwah-ikhwah kita. Kita anggap kata Syaban ni pintu untuk pergi kepada Ramadan. Nah, pintu ni makna jalan, mumahid. Makna kita nak kena buat jalan ni, belum sampai kita kena buat dah. Misalnya orang nak mari rumah kita sekali. Kita tahu dah orang nak mari rumah kita, tetamu Ramadan nak mari rumah kita. Dan tak ada dah. Kita kata tetamu yang mulia sekali yang masuk mari rumah kita dalam saat setahun ni, Ramadan yang mulia sekali. Maka kita tak ada buat apa sedia apa langsung orang nak mari kita. Kalau kita tahu tersaing kita rapat sekali nak mari kita. Lama cukup kali. Dah. Kita buat apa sedia ada. Dah. Kalau nak jamu gapo ingat dah nak jamu dia makan ke tu aku ingat dulu masa dia dia berahi ke tu gis hari. Aku berahi aku tahu tersaing aku ni hok mari ni dia berahi waru ya. Tak ada waru ya lagi cari dah 2-3 hari. Dak ke siapa pitu baru gi cari. Ngapa tak? Dia kena buat apa sedia. Demikianlah kita nak gi jumpa Ramadan ni. Kita tak ada apa sahaja apa. Puasa pun tak ada puasa. Baca Quran pun tak ada baca Quran. Zikir pun tak ada zikir. Sedekah pun tak ada sedekah. Dia ingat kata nak kita buat Ramadan belakang. Taruh nanti sipur Ramadan. Memanglah Ramadan nak mulia sungguh. Tapi jangan terlupa bulan ni Nabi kata bulan yang Allah Ta'ala turfahu fihi al-a'malu ila Rabbil Alamin. Bulan yang Allah Ta'ala hipung amal tahun ni. Kit banci bulan ni ni. Mereka panggil tu apa ni clear banci bulan ini bulan nak clear banci Nairobi ini bulan Ramadan clear banci cukupnya Ramadan cukupnya Syaban Allah Taala kat turunnya Ramadan banci baru Lailatul Qadar banci baru dah banci baru dipenuhi dengan ibadat lah ibadat fardu puasa maka banci hak dulu pun nak ada juga puasa sebab tu Nabi tu banyak berpuasa katuk dengan amalan-amalan yang soleh katuk amalan belaka sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi sebab apa Nabi puasa hari khamis kerana hari khamis hari Allah Taala akad amalan Nabi nak akad amalan dia katuk dengan banci puasa sebab apa Nabi apa ni Islam atau syariat Islam dan Allah SWT membesar sangat semaya fajar semaya asar sebab dua waktu ni lah yang malaikat dia tukar amalan. Kaifa taraktum ibadi? Mutinggal aku mana hamba aku? Taraktuhum, kami tinggal mereka wahum yusallun. Hak ada mereka tu semaya. Sing ulama tu yusallun sini semaya marama. Semaya jamaah lah. Mu'ah sebenarnya. Mu'ah lah. Tidak tak perlu sebut mereka itu beramai-ramai semaya. Kalau semaya sore agak wahwa yusalli kat ada semaya. Dah semaya jamaah. Kan syiar. Dah syiar Islam ni semaya jamaah. Tidak ada habwe bagi bagi orang yang suka dan kasih pada sunnah Nabi SAW dia suka semai sore tak ada hati dia kena suka mai berjamaah kerana itu contoh dan tauladan yang dibuatkan semenjak daripada Allah Ta'ala fardu pada Nabi kita sehingga siapa dia mati semai berjamaah cuba bagi satu hadis Nabi tak semai jumaah ada tak ada
Cuma ke uzur kalau Nabi tak boleh bangun tu, yeah. Tidur di rumah dia tu. Tapi Nabi pun dah tengok juga. Dah tengok usaha. Nak uyu nak kaca bangun tu yeah. Pun. Tapi bangun selok, bangun selok. Apa tiga kali tak boleh gila. Dia mahu semaya lah. Tak boleh kita ni Allah. Tak sampai sarat tu. Nah, maka saya nyuruhlah yeah. Kepada diri saya dan ikhwah-ikhwah kita. Penutup itu semua. Kita ambillah peluang pada bulan ni. Jangan lepas begitu saja. Lagi ingat tu bulan ni bulan manusia lalai banyak. Dan bulan ni bulan yang amal kita akan kepada Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz. InsyaAllah. Dengan isi kata bersakut dengan Syakban kita lah ya. Yang mana kau panggil apabila pintu Ramadan non dekat buka kita kena jadai apa kalau ada gapo pertama insyaallah ada ya, pusingnya insya yang kedua kita minta break sekat ya. Ni dulu insyaallah jumpa dalam pusingnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala beri berkat kita dalam bulan Syakban dan insyaallah kita akan boleh bagi hidup kita kali dalam bulan Ramadan pula ustaz dah doa sekolah ustaz kata tadi yeah. Allahumma barik lana fi Syakban wa balighna Ramadan. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit ustaz sama tahu kita nak buka lama telefon salaf soleh apabila dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan ustaz ya yeah. Rasa awak dia tu panggil kaum rusuk panggil panggil apabila dia tahu kata Syakban nak Ramadan nak hari ni dia cede lagu mana tak ni kita kacak sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam salaf soleh lagu mana ustaz ya yeah, alhamdulillah terima kasih Ustaz Khali. Jadi kelakuan as-salafus salih jadi tabi'in sahabat tabi'in selepas tabi' tabi'in mereka ini apabila dekatnya nak masuk Ramadan ataupun apabila mulai masuknya bulan Syakban mereka mulai dengan panggil hadak kepada qira'ah hadak qira'ah ambil qira'ah baca pakat baca sehingga setengah-setengah mereka itu nama bulan ni Syahrul Qurra nama bulan baca qira'ah nah dan ada ke setengah-setengah mereka itu mengeluarkan zakat-zakat harta pada sapahunya kira sapahnya zakat hartanya supaya apa? Supaya dikeluar kepada setengah-setengah orang ada untuk nak tolong mereka hidup dalam bulan Ramadan tolong mereka di atas apa? Di atas taat pada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan kerana orang fuqara masyakin apa, supaya nak tolongkan mereka mengeluarkan zakatnya awal akhir atau akhir Ramadan akhir Syakban ataupun tengah-tengah Syakban yang peniaga mereka sampai cukup setahun lah dan kebanyakan mereka kira kira kata apabila Allah Ta'ala juga tutupnya buku banci amalan kita pada bulan Syakban supaya nak terima je banci baru pada bulan Ramadan maka peniaga-peniaga juga perlu katuknya banci-banci mereka pada bulan ni supaya untuk nak terimanya bulan Ramadan Allah ni atas mereka ini sebab itulah kita tengok kehidupan mereka tak pelik sekali apabila kita tengok sejarah mereka dan kehidupan mereka pada Ramadan tak pelik kerana mereka ini orang panggil cukup penuh dengan keyakinan dan kesempurnaan dari segi ibadat sama ada baca Quran sama ada qiyamul lail sama ada puasa cukup mandi sebab apa sebab dia teradah 2 3 bulan mari jak bulan Rajab lagi jak bulan Syakban lagi dong dah sebab itulah rangkai dia tu prab sumadun so, rangkai dia tu ya rangkai manusia ni kalau dulu ni ในเรื่องของในด้านของสรีระวิทยาหรือมนุษยวิทยาฮาบอมโมล่ะก็ด็อกเตอร์แล้วเนี่ยใช่ตัดที่ด็อกเตอร์แต่พี่ด็อกบัตเจาะฮะมันบัตเจาะบุกูด็อกเตงก์ tentang salah fusalah ni sebab apa mereka cukup gagos maya dia mulai boleh paling imunaja apa hampir-hampir kah sebab apa sebab itu cuba dua bulan dah dan kita ni mari start dia satu selalu ya, start dia satu selalu selak lah sebab tu hari mula-mula tu mepe tu pening poso mula-mula nak mulai kau dia tak boleh sebab mula kadang-kadang ha lebih-lebih lagi mah lah sedang kita hak isak kau tu pening tu hak tu pening benar hak tu kalau khaya roci sungguh kadang-kadang hak bila tangga tak cukup sebab apa? Sebab tak ada mula dia boleh lah ya boleh jadi mah kita satu mengatakan bukan kesalahan sangat
ya ulama dulu pun suka data dia tu. Alhamdulillah yeah. kita jangan kritik atau jangan duk puduk ulama-ulama kita. Tak. Tapi dia kata kita apabila ada benda-benda yang kita reti pada nabi, pada hadis sahih, kita sebar. Sebar banyak. Yeah. Kita jangan kata ulama dulu salah sebab apa? Dia duk besar Isra Mikraj ya. Dok besar ni susah bet, jangan kata lagi. Yeah. Boleh jadi pada masa tu hanya lemah baca kita dia yang sebut tak sampai lagi. Boleh jadi. Yeah. Ataupun lemah tak jumpa ni. Ataupun ya adalah boleh ada sebab-sebab lain. Yeah. Tetapi boleh kita tahu lagi tu besar. Kita sebab banyak. Yeah. Atau jok boleh rajak lagi dah Allah barik lana fi rajabah. Nak ui barakat dalam boleh rajak ni kalau sempurna ni dalam ibadah lah. Yeah. Nah, hidup ni nak barakat lagi hidup. Mana mungkin hidup dalam ibadah, ibadah pada Allah. Apabila kosong pada ibadah, mana macam mana nak barakah? Nah, sebab itulah kita tengok Nabi SAW, yogi poso banyak boleh syabat. Lebih banyak pada boleh lain. Ini banyak tafsir ulama lah. Sebab gapo Nabi poso banyak tu saya tak perlu ayat panjang. Banyak lah. Ya, mana kita boleh baca, boleh baca. Sebab apa? Sengah ulama kata Nabi poso banyak syabat ni, kodah dua boleh atau boleh lain. Mari hipung dia boleh syabat. Sebab apa Nabi hipung boleh syabat? Sebab Nabi SAW biasa ya puasa sunat setiap bulan. Senang kami ataupun 3 hari sebulan pun ada. Yeah. Yang Nabi SAW puasa, jangan puasa yang kurang pada 3 hari sebulan. Yeah. Itu hari 13, 14, 15. Ataupun kalau puasa lain minggu, senang kami. Mana sekurang-kurangnya 3 hari sebulan kena puasa. Jadi apabila puasa setiap bulan. Siapa hanya Syabat, Ramadan tak ada puasa sunnah. Kerana wajib. Lalu tu Nabi pergi berat di Syabat. Dia tambah sikit. Tambah tak sewi, tak sewi lepas juga peluh. Padahal wajib dah jatuh dah sunnah. Dia kata Nabi SAW pergi berat sikit. Dan semua ulama kata boleh jadi Nabi SAW belum pada Syabat duk ada kerja-kerja sibuk lah. Dia ada peperangan, ada musafir. Ya, ada musafir, ada peperangan, ada gapo. Bawa mari Syabat, qada benar-benar Nabi. Nabi ni qada walaupun benar sunnah. Kalau lucut sehari tu kodoh. Kodoh juga. Walaupun pada hab nasun nak tak puasa tak agak. Kita ni wajib berkadang-kadang. tengok Nabi SAW. Benda sunat tu dia kodoh. Padahal tak ada. Panggil tidak ada kesalahan apa benda sunat. Tapi Nabi SAW dia buat contoh pada kita. Dan sebab kita sewi kita ni lalai. Sebab itulah kita perlu pada sebawi masyarakat kita pahal. Kita boleh syakbat ni boleh untuk kita puasa. Boleh untuk kita prap langkah, boleh untuk kita tamrin, boleh untuk kita tersap ataupun warm up, panggil food hat. Nah, warm rangkai, we can run, we gagal. Sebab hati kita apa ni, rangkai kita boleh tak gerak, hati dia pun lemah. Apabila hati lemah, rangkai dia tak gerak, ya sampan dua tu. Sebab tu kena we gagal kedua, makan jasad, makan roh kena we ada. Sama-sama. Sebab itulah salafus salaf tak kali tanya ni, mereka ini aqbalu ala qiraatil Quran, baca Quran. Sungguh-sungguh mereka itu tutup hanut, tutup kedah-kedah jual baca Quran. Kenapa? Kerana sebab tu kita tak tengok mereka ni baca Quran 30 juz hari semalam. Sebab hidup pelacar main 2 bulan. Kita gogak. Sebab tak ada pelacar. Bos apa Ramadan mana nak baca tu. Setahun tak baca Quran ni. Lekat lidah pun dia dari telur lah. Walaupun boleh baca dah. Betapa kau lagi orang yang baca Quran gogak. Orang baca Quran lacak dah. Kalau tinggal setahun baru baca Ramadan baru nak buka. Allah, berbuka-buka pula, mushaf pula pun habis licin. Tadi anak-anak cari Quran pula dah. Ugi masa sehari pula. Allah, sehari dua hari ugi kena. Quran tak ada weh. Mana ada mau klik Mekah weh kawin dia kena. Quran kawin tadi anak-anak tak buka. Ya ilaha illallah. Sebab itulah kita we jadi ada perasaan lah pada bulan ni. We nanti kita hidup lah. Ya. We kereng naik kita ni, we ada suci, we ada kan tamengah dah, mulai start dah inyeng. Misalnya, kita sebab kita kereta kita, sebab kereta lah pagi setiap kali. Dah, tak kira kita start inyeng hijau giyah lalu lah kan. Warm sikit. Pagi panas ni, boleh ke, necak kata 5 minit, kita start inyeng rung. Panahnya seterah. Baru boleh ke. Mari rung lah tu. Tak boleh. Ada 2 hari kereta ni, habis minyak gok situ lah. Demikian juga badai kita. Bang, belah pasal ni, aku nak belakang, nak baca Quran, nak qiyamullah, nak pasal, nak tarawih. Selak hari. Gigi mari, duk tahap gerai tu dah. Kena tak agak dah kahwin. Sebab apa? Sebab tak ada saman. Tak ada saman, tak langsung. Rangkai tak ada saman dun, rangkai tak ada kapi kapau, tak ada fit. Sebab dia bergacah tu lah. Naik mantah lalu. Walaupun besok pakai kenik dah, camlok dah, tapi on some panel sama berubah. Nampak tak? Gitulah. Lihat, sedang kita mudah-mudah pahamnya. Saya serulah kepada semua. Kita ambil peluang pada bulan Syabat. Dan kita jangan ingat kata kita ni, umur kita nak sapa ke tak? Ramadhan tu bimbang.
Alhamdulillah, jazakallah khairan ustaz. Ustaz bagi nasihat bagi awak kita nampak ramah. Nabi bagi gambar situ dah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Atau isi yang mana kita ada jatuh atau para penonton yang mana nak tanya sakok dan level Syakban kita kena cedek gapo atik. Lepas tu kita kena siap pe gapo atik apabila masuk Ramadan insyaallah tanya boleh. Sekarang saya minta nak buka nombor telefon untuk nak timo soalan daripada daripada para penonton dah 073 530 830. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana tu? Dari Taning. Taning ya. Ada soalan silakan. Ada nak tanya ni. Ya. Tiap-tiap malam Jumaat, dia mau berhitung baca Yasin dalam masjid tu. Ya. Ada untuk dalam sunnah. Oh, tiap-tiap malam Jumaat duk pakai ipul pangorek tu dah. Pangorek. Ya, pakai duk baca Yasin tu. Pernah tanya kata ada sunnah ke tak? Nah. Ada sunnah. Ya, ada soalan yang kedua? Ada. Satu soalan. Terima kasih dengan ustaz awak dah. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seterusnya kita akan timo soalan daripada para penonton 073 530 830. Alhamdulillah. Para penonton yang mana sama dengan kita, insyaAllah kita bakal-bakal sama telefon masuk untuk nak tanya soalan. Nak hipun soalan dulu, 5 soalan, lepas tu ustaz boleh jawab kali ini, insyaAllah. Pasal Thai ก็ได้นะครับพี่น้องที่ติดตามอยู่นะครับโทรเข้ามาจะถามคำถามเกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราหรือคำถามอื่นๆก็ได้นะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana tu? Dari Lubeh. Ah, Lubeh. Ada soalan silakan. Tanya kata misalnya dari saya ngantuk. Ya. Batu saya tak rok. Ya. Saya tinggal. Ya. Poso deh. Ya. Tinggal poso. Pada tu Kak katuk suara TV deh. Kak kecek mengikut telefon saja deh. Ya, ya. Katuk suara TV. Sarnya aja lama sikit. Ya. Ha, hubung soalan. Ya. Ya. Itu mula-mula deh. Ya, mula-mula. Kak ngandung. Ya. Pastu kak tinggal poso. Ya. Tinggal poso. Pada tu kak wano. Wano dalam boleh poso. Lepas poso dah. Ah, ya. Wano lepas poso dah tu wano. Ya. Wano tu kak tak ada wi. Tak ada wi susu. Yeah. Tak ada wi susu hari ke anak pakai susu jebu. Ya. Yeah. Lepas tu kita kena poso gaji gedau. Ya. Mana kata tak ada wi susu susu ke anak alilah lepas ada anak dah. Ya. Patut nak tanya kata kena poso gati ke dak, kena kada ke dak tu dah. Ya, tak wi susu maknanya tak poso lah. Tak boleh poso lah ke mana? Susu ni anak lepas poso dah, lepas boleh poso je lah dak. Anak lepas poso lah. Patut, tapi ya. Anak makan susu sebentar gitu lah. Ya. Untuk lah. Ya. Ya, patut nak tanya masuk kena kodok ke kena kodok puasa lah, ke mana ni?
Ha, nak tanya tu, poso tu kena kodok kedok. Ya. Lepas tu selagi. Ya, boleh. Kita buat anak kan dia boleh poso. Ya. Lepas tu kena kodok kedok. Susu kan anak lah, ni susu lah. Ya. Ya. Dua soal lah, insyaAllah lah, tinggal setiap awak lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dua soalan lagi insyaAllah. Timur soalan dulu. 073-530-830. Alhamdulillah kap pinong ti mi kham tham. To tham pin pasat thai ko dai na kap. Ti ber 073-530-830. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tu? Dari Tani. Tani ya, ada soalan silakan. Jadi kata setengah kepada setengah tu ramah lah masalah setengah boleh sampai tu. Ya. Karena kadang-kadang saya pun nak kerja pun kita lah. Kalau kadang-kadang kita tu banyak kerja tak faham masalah. Nasibu sabar. Ya. Apakah nasibu sabar? Apakah nasibu sabar? Kalau kepada setengah tu kita besar ada gapo lah. Ya, nah, we jelas saya situ lah. Apa nama ya, nasibu sabar tu lah? Ada kebanyakan kerja ada mod uat tu dari pandu ambil alas saya tu kan? Ya. Alas saya daripada mana ke? Daripada Nabi ke? Ataupun daripada Syafi'i kita ke? Kalau ya. Tempat kita tu ngaku semua bahawa Syafi'i dah. Sebagai mazhab Syafi'i. Ya. Tetapi bahawa te yang kita ada berlaku nak sampai nak sampai daripada mana. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah satu soalan lagi kita boleh tak jawab. InsyaAllah 073-530-830. Alhamdulillah. Tunggu. Pak soalan tak jawab dulu ke lagu mana? Pak soalan. Pak soalan ya boleh insyaAllah jawab dulu dah atuk dari sini dah. Alhamdulillah. Mulai daripada soalan yang pertama, saudara kita tanya kata ada dalam ikut sunnah ke tak duduk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat pas ngorek malam Jumaat ya ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi amalan yang kebiasaan mana adab mak kita lah biasa, jadi mereka senantiasa pada tiap-tiap malam Jumaat tu baca Yasin kerana berdasar pada sunnah-sunnah hadis yang tidak sahihnya hadis. Dan warik pada hadis sahih sebenarnya yang hadis sahih Nabi suruh baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Tapi kita ditinggal hadis sahih Nabi suruh baca kerana adha'at lahu nuran. Orang baca surah Kahfi fi lailiha au nahariha, mana malamnya ataupun siang harinya. Allah Taala ucirah dia. Adha'at lahu. Allah Taala ucirah dan Allah Taala apa dosa dia seminggu penuh sampai Jumaat. Itu makna hak sahih. Tetapi riwayat yang menjadi amalan kita ni ialah Yasin. Dan Yasin ni memang mak kita ni panggil tu ada satu orang panggil satu pertukar, maknanya satu rebiakan baca khusus. Ada cara baca tertentu. Walahak surah Yasin adalah satu surah yang ada dalam Al-Quranul Karim, serupa juga dengan surah yang lain-lain, 114 surah. Walaupun adalah kelebihan-kelebihan tertentu dalam surah Yasin, adalah kelebihan-kelebihan dia, tetapi bukan maksud apabila dia tu lebih ada kelebihan seperti ayat kursi ada kelebihan dia. Dan surah-surah lain ada, memanglah setiap surah dalam Al-Quran dia ada keistimewaan dia tertentu. Tetapi bukanlah dengan sebab ada keistimewaan tertentu kita mengada-ngadakan benda yang tidak ada di zaman Nabi. Sedangkan kalau kita baca fa idza qara'tal Quran fasta'in billah, Nabi kata. Apabila nak baca Quran, kata auzubillahi minasyaitanir rajim, baca Quran. Tetapi apabila kita baca Yasin, kita bukan baca lagu tu. Kita ada satu rabiat cara baca dia, kena baca tu, baca ni, baca selawat tu, selawat ni. Panjanglah cara baca dia tu dah. Lepas tu baca dengan siap berjamaah. Dah, bukan salah cara baca jemaah Quran ni, boleh baca jamaah, baca faradah, baca seorang diri, tak salah apa. Tetapi apabila kita nak mengkhususkan satu amalan, ia kena ada dalil yang sahih. Kalau kita mengkhususkan malam Jumaat kena baca surah Yasin dan baca lagu ni. Kalaulah ada dalil sahih daripada amalan Nabi atau amalan sahabat yang mereka
tak syak lagi mereka tu lebih kasih kepada kita, pada Allah Ta'ala, amalan mereka lebih kuat pada kita. Dan kalau mereka itu buat lagu ni, kita boleh buat. Tetapi hadis sahih, Nabi baca surah Kahfi. Surah Kahfi setiap malam Jumaat. Sebab apa surah Kahfi Nabi baca malam Jumaat dan hari Jumaat? Sebenarnya Nabi dia baca surah Kahfi dan pagi Jumaat adalah semaya fajar, dia baca surah Sajdah, dia baca surah Al-Talak Insan, untuk nak rayak pada manusia apa yang berlakunya pada hari Jumaat, dan apa yang sudah berlaku pada hari Jumaat dan apa yang akan berlaku pada hari Jumaat. Karena dalam dua surah ni mengandungi isi-isi benda yang berita nak berlaku pada Jumaat. Dan dalam surah Kahfi tu, kalau kita tengok dari segi makna dia, kerana dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala rayak beberapa fitnah yang berlaku pada manusia. Fitnatul mal, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah dajjal. Beberapa fitnah. Kisah Nabi Musa, fitnah ilmu, kisah fitnah dunia, fitnah ad-din, fitnah agama pun ada. Iaitu pemuda-pemuda fitiatul haq yang duduk dalam gua. Rakyat atas manusia diseliputi dengan berbagai fitnah. Sebenarnya, Nabi SAW baca ayat Quran menjadi pengajaran. Sebab dia tidak lihat baru ayat. Bukan sekadar baca nak pahala saja. Memanglah baca Quran boleh pahala dah satu huruf asyara. Dah memang qara harfan kitabillah farau asyara amsa. Falahu apa ni? Asyar boleh 10 darajah, boleh 10 pahala. Wala aqul alif lam bah hadis Nabi dah tak alif lam ni satu huruf, bukan alif satu, lam satu, mim satu. Bukan sekadar hanya kita nak mendapati pahala semata-mata pahala, bukan yang lebih afdal, lebih mulia kita sekali dengan baca tadabbur. Dan itu tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang kita buat apabila kita buat seumur tu panggil sampai tahap kepada amalan wajib dah. Sebab tu kalau tinggal tak boleh tinggal ni. Jadi rasa kata padahal ni. Nabi boleh buat satu amalan yang bukan wajib, Nabi buat ya tinggal, Nabi buat ya tinggal dia. Tapi awak banyak, awak seumur, betul lah ulama kata semaya jamaah ni wajib sebab Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal langsung jemaah ni. Sebab tu langsung mazhab tu wajib tak boleh semaya sore ni. Mereka kepada ahli uzur ya. Sebab apa? Sebab kita tengok pada dalil Nabi tu tak bersoberti langsung. Dia tak pernah besar benar walaupun tak sampai kepada tahaf fardu ataupun wajib. Sebab itulah kalau panggil benar-benar lagu ni, kerana kita berdasar kepada hadis-hadis yang banyak dan kadang-kadang pada dasar pada hadis-hadis yang Allah. Tapi tak ada salah nak baca Yasin dalam malam Jumaat, tak ada salah. Tapi jangan menjadi satu rupa yang tertentu ataupun kena baca semua surah Yasin. Sedangkan Nabi besar so baca semua surah Kahfi. Kita lak le surah Kahfi, kita baca surah yang tidak yang lain. Mana itu Allah alam lah. Wallah alam. Alhamdulillah. Seterusnya ustaz, kak itu tanya dia ngandung dah. Lepas tu bila dia boleh puasa tu puasa letih. Jadi putus puasa lah. Putus puasa, putih puasa. Lepas tu dia ngandung lepas, dia wanuk lepas puasa. Lepas dia tanya kata, anak dia tu tak ada makan susu dia. Makan susu dia sahajalah. Susu jubur, lepas tu dia kena kodol lagu mana ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah al-hamil ni ada dua kelakuan. Orang-orang mengandung lah ataupun orang-orang susu anak ni ada dua kelakuan. Pertama, kelakuan pertama kalau dia kuasa, dia gagah. Dia kuasa, tak ada musyakah pun. Dia buat besar lah setengah orang, dia buat besar tapi dia berasa tak ada letih pun. Berasa tak ada letih pun, berasa tak ada penat pun, dia boleh puasa sepanjang masa. Kerana dia kuasa, dia gagah. Demikian juga orang-orang susu. Kadang-kadang dia sehat malak, susu dia pun banyak malak. Tak ada berasa kesel pun di atas anak lompat tu dada tu. Maka bagi dia wajibnya puasa. Kerana dia gagah, tak ada berasa takut pun. Tapi, kalau lah orang mengandung atau menyusu, musyakkah, penat, letih. Biasanya hak ni banyak ke lah. Lebih-lebih lagi apabila perut besar dalam bulan-bulan akhir-akhir dekat nak beranak tu lebih penat. Sampai bulan, bulan bulan tu? Sampai bulan, semua bulan mengandung kena dekat tu. Masa tu penat-penat. Betul lah dekat bulan puasa misalnya, beranak lepas puasa misalnya. Hak tu kau penat nak puasa, tak nak bangun pun tak apa, sengah-sengah hari tu lah. Hak tu boleh dia buka. Waman kana minkum maridan aw ala safarin, apabila dia buka berapa hari dia kira lah. Pas beranak bawa dia gagah malah dia qada selalu. Ataupun orang yang menyusu supa juga lah, menyusu sana ni pun supa lah. Waman kana minkum maridan aw ala safarin, hanya ada khilaf di antara ulama. Kalaulah dia tak takut atas diri dia berdarat, tapi takut atas anak dia. Misalnya ibu menyusu, kalau dia puasa tak apa dia tu, tapi takut anak dia apabila susu, apabila ibu menyusu, susu tak terbit dia puasa. Tak, apabila puasa lah susu tak terbit. Sebab dia tak makan air, tak makan gapa kan. Dia susu retina ni
dia tubik je kena makan dengan zak juga. Sebab tu tengok zaman-zaman dulu ni, retina susu payah nak tubik sebab ya orang tua zaman dulu tak boleh makan. Dia semakan benda-benda kering, kering makan, garang, beranak tu. Lepas nak gimik zak mana susu. Sebab tu lah budak jadi belah, jadi cacing. Lepas tu kena reken dengan tali cacing ni. Hak ni dak bomolan ni, kaji bomol betul dengan sunnah Nabi. So makan benda susu-susu, benda zak-zak supaya nak usaha tubik susu anak boleh makan dengan kenyir. Tapi dia tak takut pada diri dia. Diri dia tak apa boleh puasa, tapi takut anak dia. Maka sengok lama terkala lagu ni, dia kena qada serta bayar fidyah. Ada pendapat lagu tu. Walaupun sengok pendapat kata tak qada saja apa ada. Allah alam lah. Ha tu mana kita nak pergi hak mana, mana kita nak pergi apa. Semua tu ada dalil belakang. Semua ada dalil. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tak ada lah nak jawab setara. Biasa gila insyaAllah. InsyaAllah. Masuk tadi yang syabir. Ketiga insyaAllah. Syabir eh? Ada satu soalan lagi. Lepas tu kita nak buka dalam soalan pusingan yang ketiga insyaAllah. Wadulu ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat yang dirahmati sekalian. Pusingnya yang terakhir dalam riwangan kita, riwangan soalan pada minggu ni insyaAllah. Minta ustaz jawab soalan tak yang kita tinggal dalam pusingan yang kedua tadi. Dah ustaz dah. Sedara kita tanya kata suruh ustaz tu jelas saya sakut dengan nisfu Syakban. Mari mana mengikut ada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada atau tidak, atau kalau ada dalam mazhab dah Imam Syafi'i itu ada ke tidak? Ya, ustaz jelas sini, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya kelebihan nisfu Syakban itu ada beberapa hadis yang begitu banyaklah hadisnya yang cerita tentang kelebihan-kelebihan nisfu Syakban, tetapi kebanyakan hadis itu duduk di antara hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Kebanyakan hadis. Hanya ada yang hadis sampai darajat mana agaknya kuat sikit. Iaitu hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi dengan Sunan Ibnu Majah dan beberapa hadis dalam masanid yang lain yang mengatakan Allah Taala yata'ala ala abdihi. Allah Taala ni perhati dan Allah Taala wirahmat dah kepada hamba dia. Mani mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Mani mustaghfirin, sesiapa dari kalangan hamba ku yang suka nak istighfar minta ampun aku akan ampun dosa dia. Mana-mana hamba ku yang suka apa ni minta rezeki, aku nak bagikan rezeki. Mana hadis-hadis lagu tu banyaklah yang cerita tentang kelebihan. Nah, tetapi tidak ada hadis yang mengkhususkan ibadat tertentu dalam nisfu Syakban. Ibadat tertentu tak ada. Ibadat umum memanglah tak salah. Dan dalam pendapat Imam Syafi'i juga mengatakan bahawa sunat ihya lailatul nisfu Syakban. Kerana Imam Syafi'i kata lima malam yang doa je tidak ditolak oleh Allah Taala, malam Aidil Fitri, Aidil Adha, dah dua. Lepas tu malam Arafah dan juga malam apa Lailatul Qadar dan juga malam nisfu Syakban, nisfu min Syakban. Nah, ini mana pendapat Imam Syafi'i. Dia kata bolehlah kalau kita nak panggil menghidupkan malam-malam dan menjadi sunnah apa ni as-salafus salih dah menghidup ihya laili ni menjadi amal salafus salih dah. Dia menjadi amal sahabat dak busalihin, dia panggil apa namanya akhlak-akhlak atau perangai orang salihin ialah ihya ulai menghidupkan lebih-lebih lagi separuh malam. Satu per tiga hak waktu akhir yang Allah Subhanahu Wa Taala turun. Hak tu hadis sahih. Allah Taala buka pintu taubat, siapa nak bertaubat, siapa yang nak doa, siapa nak mintakan hajat, aku nak tunaikan hajat. Mana tak salahlah kalau kita nak menghidupkan. Tetapi yang menjadi masalah dalam masyarakat kita hanya diberhidup pada malam nisfu Syakban. Agak seolah-olah nisfu Syakban dan malam besar sekali dan ada giduk tafsir dan setengah-setengah tafsir mengatakan Quran juga turun pada malam nisfu Syakban. Kerana telajak dia membesarkan nisfu Syakban. Sebagai tak dalam tafsir dalam surah Ad-Dukha inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sebut dalam tafsir Ibn Kathir, sebut dalam berbagai tafsir, ada setengah ulama mufassirin pendapat kata malam yang turun Quran mubarakah, malam mubarakah, malam nisfu Syakban. Kenapa? Kerana setengah gulungan mereka ini jadi pelajar kita bergantung dengan hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan nisfu Syakban sehingga agak kata Quran juga turun pada malam nisfu Syakban. Padahal sebenarnya Quran tak syak lagi turun pada bulan Ramadan, syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sebagaimana yang disahkan oleh Ibn Abbas, diterjemah, ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Walata setengah-setengah pendapat yang ada lah jauh sikit daripada itu mana ijtihad mereka lah. Walaupun setengah ulama kata ni ada pendapat yang marjuh yang tidak rajih, tak nak sampai ambil. Tapi ni yang kata kelebihan memanglah Allah Taala menjadikan masa tak ada kelebihan. Nisful lail
Dan sulusulai itu ada masa tertentu, yeah, kelebihan tertentu. Dan kalau kita tengok pada beberapa banyak dalil-dalilnya, bolehlah kita mari berpegang sebagaimana setengah ulama berpendapat. Nah, banyaklah dia kalangan berpendapat bahawasanya malam-malam susah bayar juga boleh nak menghidup dan beramal dengan amalan-amalan yang bukan amalan khusus, tak, amalan umum. Nah, tidak mengkhususkan satu rupa apa cara yang tertentu. Kita ni ya, suka dengan Yasin. Sebab Yasin saat ni juga. Ni yeah, syabir pun Yasin. Wa umuh baru jadi, pun Yasin. Jadi salah Allahnya Islam ni. Jadi Yasin belakang. Dia buat parah. Jadi sebab buat parah. Sebenarnya Yasin ni ayat Quran. Dan kita ayat Quran ada 114 surah. Dan janganlah kita hanya kita tumpukan kepada satu surah. Satu surah, dan kita tinggalkan surah yang lain. Sebenarnya surah yang lain juga ada kelebihan tertentu. Dan kita baca surah Yasin, kita perhatikan ayat dia, kita tadabburkan ayat dia, itu lebih afdal. Kerana dalam surah Yasin banyak Allah Ta'ala rakyat cerita. Allah Ta'ala rakyat kelebihan, Allah Ta'ala rakyat mati, rakyat tentang bangkitnya manusia. Yeah. Sebenarnya, orang yang ingat Yasin mulut tu, ia reti gapa dalam surah Yasin. Alhamdulillah. Itu lebih besar sekali. InsyaAllah. Sebab itulah orang panggil hubak yang paling jerak sekali ialah kita memahami isi kandungan surah Yasin. Ya Allah Ta'ala nak khitab, Allah Ta'ala nak khitab kita dengan Quran, yang nak hajar kita. Tapi kita tak reti Allah Ta'ala hajar kita. Hanya kita boleh baca tak faham. Tu boleh pahala segi pahala. Segi baca itu tak ada syak lagi. Muta'abad bitilawati, ibadat dah baca. Tetapi jangan kita tinggal habuai atau bahagia yang lain lagi daripada surah-surah Quran yang banyak lagi. Ada 114 surah lagi. Hanya kita main besar Yasin. Seolah-olah Yasin buat buku suku pula. Sebenarnya jadi saya ada di tafsir suku. Ya, saya duduk dalam negeri Arab dia tak ada buku surat Yasin suku. Kita, jadi mai jumpa mak kita macam-macam Malaysia, ni, Indonesia, Malaysia, Indonesia, jenis mari kot ni. Dia besar surah Yasin sangat. Dah, tak ada salah besar surah ayat kalau ayat walaupun satu surah yang hello surah Al-Fatihah pun kita cukup kena membesar. Tapi ada cara yang tertentu dia. Cara kena besar, kena cara. Alhamdulillah tu comel. Dah. Alhamdulillah para penonton muslimin dan muslimat. Kita minta buka laman telefon untuk nona terima soalan daripada para penonton. Insya-Allah 0735308030. Kita telefon masuk untuk nona tanya soalan yang kita ada nak tanya ustaz insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana tu? Dari Jala. Ya, ada soalan silakan. Nah, tanya soalan masa maya tahajud ni sup piye mano? Ya. Masa mula piye mano sup piye mano dah? Ha ha. Ya. Lepas tu soalan yang lain? Tak ada dah. Tak ada, ada satu soalan dah. Ya, tinggal ustaz jawab dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Seterusnya ada soalan telefon masuk 0735308030. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari mana tu? Dari Jala. Jala. Ada soalan silakan. Soalan nak tanya malam Jumaat malam ni, salah sore ini saya tu dia terlupa baca Fatihah pada rakaat yang kedua. Malam dah. Malam yang lepas malay, tu dah. Ha. Lepas tu waktu maya ke apa tu? Sujud sejadah. Maya subuh? Subuh. Ya, lepas tu Tok Iman lupa. Kemudian dalam semua tu dia buat Fatihah sekali. Akhirnya tak ada baca Fatihah. Ya. Jadi dia naik. Ia naik lepas pada sujud sejadah tu kan? Lepas sujud sejadah tak baca Fatihah. Haa, dah. Lepas tu dia rokok. Jadi kemudian naik rokaat. Yang kedua. Dia tak ada baca Fatihah, dia hubung ayat selalu. Dia hubung ayat surah sejadah lalu. Haa, walaupun ada asai nama. Ya, ya. Pada orang tambih tak? Ada orang tegah tak tu? Tak ada, dia tegah. Wakat jadi... Wakat ikut lakar tu dah? Ya. Lepas tu? Lepas tu nak tanya kata maya tu sah ke tak? Ya. Maya tu sah ke tak dah? Ya. Lepas tu, kalau itu kena maya mula tak dah? Saya tambah soalan situ dah. Kena kodor dah. Ya. Cukup soalan dah? Cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana tu? Narathiwa ครับ. Ya Narathiwa. Kam bahasa Thai chen ครับ. Pak. Kyan ni Salat Tarawih ni lama tiba dai mai? Tarawih tiba dai mai?
Ya. Nah, keluar imam ni bangku bawa suburi ni. Oh, ya. Kambing dah. Ah. Ya, ya. Kau kikir tu jadi tam imam, siapa? Ya, ya. Dah mai. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ครับ السلام عليكم ขออนุญาตรับคำถามนะครับให้ครบ5คำถามอินชาอัลเลาะห์ลิมอซอลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ kita akan timo soalan dulu 0735308330 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuk sogo terotak dengan ikut telefon saja. Nak tanya satu soalan sikit nak. Ya, boleh. Nak tanya masalah ni asmaya sikit. Ya, boleh. Ya, kalau kita ambil asmaya dari jamir ke? Ya, jamir ada tempat lepas-lepas. Kadang-kadang yang umum tempat kotor dengan tempat asmaya kali kadang-kadang. Ya. Ha. Lepas tu, bolehkah kita nak baca bismillah padahal ada jamir nak baca bi'anu? Ya, ha, tu. Ha, padahal kita nak asmaya kita nak mula dengan bismillah dah. Ya, ya. Lepas tu cara nak baca dalam yamir tu nak baca dengan suara regah ke lagu mana dah situ dah. Ya, tu nak boleh baca kedak bismillah. Nak boleh baca kedak situ dah. Padahal tengah tempat tu tak berlagu dengan nak baca. Ya. Okey. Ha ha ya, ya, ya. Satu soalan ya. Ya, satu soalan saja. Ya, masih teringat tak jawab dah. Ya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lagi insya-Allah kita akan bagi ustaz menjawab. 0735308330นะครับก็เปิดรับคำถามอีก2คำถามอินชาอัลเลาะห์นะครับเบอร์ที่ปรากฏข้างล่างอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์กาตุฮ์ค่ะจากไหนครับจากปัตตานีค่ะโอเคครับเชิญครับอยากถามว่าเมื่อเราสมมติว่าเรามาสมมติเราละหมาดฟัรดู4รอกอัตใช่มั้ยคะครับผมแล้วทีนี้เราละหมาดเพิ่มไปนิดเป็น5รอกอัตประมาณเนี้ยค่ะเราละหมาดสมมตินะผมสมมติซุฮรีนะมี4รอกอัตใช่ไหมครับจ้าแล้วก็ทีนี้เราลืมใช่ไหมฮะแล้วไปละหมาด5รอกอัตครับผมแล้วก็แล้วเราไม่ได้สุญูดซะฮวีอ๋อไม่ได้สุญูดซะฮวีแต่ว่าเราไปสุญูดซะวีครั้งคือจบแล้วเราสุญูดซะฮวี2ครั้งแล้วสลามได้มั้ยคะเดี๋ยวผมทวนคำถามนิดนึงนะครับละหมาด4แต่ลืมไปละหมาด5รอกอัตแล้วก็ให้สลามไม่ได้สุญูดซะฮวีก่อนให้สลามถูกต้องไหมฮะใช่แล้วก็ไปสุญูดซะฮวีหลังให้สลามสองครั้งถามว่าอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช่ไหมฮะใช่โอเคครับเดี๋ยวถามสตาร์ทให้นะครับค่ะค่ะสวัสดีคุณค่ะสลามตุลลอฮ์บารักาตุครับสักตัวสอบได้ลากินชาอัลลอฮ์ตัวสตาร์ทยาวะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anucuk kalau telefon masuk kali lagi. Nah, kita terima satu soalan lagi insyaAllah. Tunggu ustaz jawab. 0735308330. Alhamdulillah. Kalau ada telefon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dari mana tu? Nontaburi. Nontaburi, bahasa Thai atau bahasa Melayu? Melayu. Melayu, ya. Silakan. Nak tanya apa Islam kita ni kita bercak darah sikit ke? Islam bercak lihat dah. Ha, bercak lihat boleh ke? Dah, rumah dah. Boleh kalau tidak boleh dah. Ya, satu soalan ya. Ha, ya, tinggal tak jawab dah. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita minta katuk dulu. Lepas tu ustaz jawab soalan ustaz dah. Ya. Mulai daripada soalan yang ke-6 ustaz. Ya. Sedangkan kita tanya kata masa maya kiamulin. Ya. Mulai daripada masa mana, lepas tu habis masa mana. Silakan ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu qiyamul lain ni atau waktu at-tahajjud ni waktu muttasil di luar. Ya. Selepas daripada semai isya sampai pada naik fajar. Tapi waktu afdal dia bagi waktu suluh yang terakhir itulah. Mana waktu malam kita bagi 3. Tiga mana 1/3 akhir tu lebih afdal sekali. Dan an-nisfu setengah malam tu afdal lebih pada awal malam lah.
Nah, kalau semaya awal malam pun tak apa. Nah, mana ambil pada isya sehingga sampai kepada naik fajar. Boleh waktu tak? Waktu qiyamul lail. Nah, lepas tu Nabi SAW wasiat pada sahabat dia Abu Hurairah, dia kata Nabi kata ausani khalili bi thalath wa an apa utira qabla an anam. Nabi suruh semai witir sebelum tidur. Sebab kalau tidur kadang-kadang tak leda. Yeah. Mana nak besarnya semai witir Nabi. Kalau mu rasa kata mu ni tak leda, mu semai witir dulu tak apa. Ya. Yeah. Witir tu masuk dalam qiyamul lail lah. Masuk semai lail, solatul lail. Walaupun setengah ulama makna kena tidur dulu baru dinamakan tahajud. Walaupun demikian, kerana semayah tarawih juga dinamakan qiyamul lail. Yeah. Walaupun tak ada orang lepas isya tidur lepas tarawih, semayah selalu dinamakan qiyamul lail. Yeah. Jadi qiyamul lail luah lah emoh tidur dah. Hak tu tidur terbang bangun tengah malam tu lebih akmal orang panggil. Yeah. Lebih akmal kerana apa? Kerana suluh yang tiga tu. Dia panggil tu sinu sun sam hak tahajud tu. Yeah. Dan misalnya kita kata dalam pukul 3 ke 3 setengah ke belum pada nak subuh dari 2 jam setengah tu malah afdal sekali. Lebih afdal daripada daripada nisfu. Dan lebih nisfu tu lebih afdal daripada awal malam. Tapi kalau mu yakin kata mu ni tak leda, mu al-utira qabla an anam. Witir dulu sebelum tidur. Wallah taala alam. Dan malam tu luahlah. Insya-Allah taala malam tu luah. Dan kalau kita nak mai qiyamul lail boleh lepas pada isya sampai sampai kepada sampai pada fajar lah. Ya. Alhamdulillah. Terusnya ustaz. Sudah kita tanya kata maye subuh bagi jemaah dah, marang dah. Hari ni pagi tadi. Lepas tu Tok Imam tu baca surah sujud jadah. Ya. Bawa siapa tempat sujud sejadah tu Tok Imam turun sujudlah. Ya. Dah. Lepas tu naik. Dah naik. Lepas tu Tok Imam kan sat ni. Tok Imam rakaat ayat kedua sepanjang akad raya ayah kita raya sat ni. Mana rakaat ayat kedua Tok Imam naik daripada rakaat yang kedua. Kalau naik daripada ya sujud sejadah tu waktu memanglah baca Fatihah tu dah. Lepas itu ya. Bermakna lepas pada dia rakaat dia sujud, lepas tu dia naik mari pergi baca surah lalu dah tak baca Fatihah. Jadi mana surah situ tak baca Fatihah. Kerana Fatihah ni rukun. Ya. Apabila rupuknya rukun, bermakna semaya itu batal lah. Batal. Semaya itu batal. Kerana Nabi telah salat, liman lam yaqra' bi Fatihah kitab. Rukun semaya, Fatihah tak boleh lupuk. Ya, ya. Dan hak inilah perlu kepada makmum ni, kena ada juga ulin nuha. Orang tegah. Dan kerana imam, kita nak salah dia tak boleh. Yang manusia. Yang tak lupa, ada gapak. Kita duduk belakang, kena berani tegah. Apabila kita yakin, takut-takut makmum berasa tak yakin juga. Boleh tak imam ni boleh tak baca Fatihah. Tak boleh. Fatihah ni rukun. Maka kena yakin. Kena tegah dia lah. Yeah. Dia tegah subhanallah. Subhanallah. Ya teringat lah kata subhanallah. Ya teringat lah. Mana terlupa ni. Ya kadang-kadang mari dalam semaya. Sebab itulah perlu kepada ulin nuha. Orang-orang yang boleh tegah. Lelaki kata subhanallah. Dan perempuan hanya tepuk tangan dia. Sebab itulah kita di makmum juga kena reti kewajipan makmum. Bukan jadi makmum tu turut belakang imam salah tak leh. Dalam semaya pun Nabi ajar apabila salah tu imam kena rakyat tegah. Supaya juga masalah dunia. Nah, tu imam wak salah, apa pemimpin salah, kita kena tegah. Tapi cara tegah ada cara dia lah. Ada cara dia lah. Allah Taala. Maka semaya tu batal semaya. Ada semula lah insya-Allah Taala. Dan insya-Allah Taala kena ada semula. Sebab ia lupuk rukun. Apabila lupuk rukun ni tak nak ganti lah. Ya batal semaya. Alhamdulillah. Terusnya ustaz takut dengan ambil semaya, ambil wuduk dah. Lepas tu tanya kata dalam bilik air tu dah. Di tandas tu dah, di hamam tu dah. Nak baca bismillah lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ambil semayah sebenarnya wuduk ni afdal kita ambil luar pada jamil. Itu tak syak lagi sempurna kerana tempatnya bersih dan tempatnya boleh kita baca bismillah. Tapi sebab ia benar dalam jamil tak boleh baca. Dan tempat keluarkan haji dan tempat kita qadakan hajat tempat tak boleh baca. Cuma sah di segi ambil semayah tu sah serta kena jagakan haji. Sebab dari jamil, pak kecing, pak berak misalnya, kita ambil situ kena jagalah. Perlu kepada jaga. Sebab itulah kalau kita makna kita buat rumah habis juta-juta lah. Mana buat tempat khas untuk semaya lah. Wujud dia kata ibadat kita nak jadi sempurna. Pada hasa tak ada gapo ambil semaya, cuma panggil di segi kamalat kesempurnaan dia tu. Sah tak ada syak lagi apabila sempurna cukup basuh tangan, basuh cukup rukun dia sempurna. Cuma kita lupuk benda-benda sunat yang banyak tak boleh baca bismillah, tak boleh gapo. Sebab dalam
tempat kecil pak buen haji ke panggil kan. Ha, sebab itulah kalau kita mana kita, sebab itulah kita kena ada wang pen dulu dah nama ismaye nak wak rumah nak gapo lah setengah orang ya wak jamai tu khoh ya tudung siap lah api tu dua dah api tu masuk nusa ni luar-luar pada jamai tak ada gapo lah sebab itulah kita cedek lah tapi kalau tak ada dah lagu tu tak ada arah lah kita usahalah sebab situ ataupun belum nak masuk kita baca belum tahu kata lagi nama ismaye belum luar tu kita baca mana kita belum nak masuk apa kita baca kita baca alhamdulillah masuk jamai tu alhamdulillah sebab apa masuk jamai baca alhamdulillah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Kan syaitan, tempat beri pun syaitan. Minal khubuthi wal khaba'is. Tengah kata syaitan perempuan, syaitan lelaki. Ah, tu minta berlindung belaka. Kalau lelaki minta berlindung pada syaitan perempuan. Kalau perempuan minta berlindung pada syaitan lelaki. Karena mereka ini menggoda manusia. Dan tempat beri pun ni najis-najis. Tempat beri pun ni ahli najasah. Ya, itu Allah Taala. Alhamdulillah. Seterusnya kak kita tanya kata dalam masa semaya 4 rakaat lah. Tak kira zuhur, asar, isyak lah. Ya teman ya 4 rakaat lepas tu dia lupa gimana ya 5 rakaat. Lepas tu belum nak wis halal tu dia tu tak ada sujud sahwi. Gi wis halal lepas ada sujud sahwi, ya wak lagu ni kena ke tidak kena. Ya sebenarnya masalah sujud sahwi ni ya ya rupa hak lebih cukup ni ada dua rupa. Pertama kita semai tak cukup. Ya semai tak cukup atau kurang rakaat. Hak 4 jadi 2. Sebenarnya ni berlaku pada masa Nabi hadis Zaljadain panggil hadis Zaljadain. Ada setengah sahabat Nabi semaya hak 4 buat 2. Berdua Nabi wisalah Nabi bangun lagi. Maka sahabat pun tak berani kerana Nabi ni dah. Tak berani duk tengok Nabi kan. Hari ni Nabi ni boleh hadir Allah Taala kerana Nabi ni memang ihtimal wahyu. Wahyu nak kita tegah benda-benda agama ni benda wahyu Nabi wahyu sahabat mana ihtimal Nabi. Kalau hak Nabi ni mana boleh jadi ihtimal. Dah wahyu Allah Taala turun semaya 2. Jadi tak ada pihak berani nak tegah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi bangun pergi bangun sikit ada seorang ya Rasulullah. Adakah semaya sempurna ke? Dikatakan Zuliyadain. Nabi kata, "Ah, dua rakaat." Nah tu Nabi mai hubung semula. Dan hubung semula. Hubung semula cukup 4 rakaat lah. Nah, kalau lah kurang rukun, ada mak kurang rakaat, kita sujud sawi belum pada wisalah. Kalau sawi, kurang rakaat. Ya. Mana kita cukup lah kita terlupa kurang kita cukup patut kita belum pada wisalah kita sujud sajadah itu dua kali ataupun kalau lah lebih terlebih 5 rakaat 6 rakaat boleh ingat lebih ni 2 rakaat kita turun selalu kita ingat masa mana kita turun masa turun tu selalu. Turun selalu jangan sempurna ingat dah 5 ni ai hubung wisuk tak boleh ingat masa mana masa tu kita turun patut duduk sahabat tak duduk tahiyat lah lah akhir lepas tu wisalah kirane sujud sahwi 2 kali, wisalah sekali lagi. Jadi wisalah dulu. Wisalah dulu, lepas tu sujud sahwi. Sujud sahwi. Ya, lepas tu wisalah. Wisalah sekali lagi. Kena dekat ya waktu dah. Ya, ya, alhamdulillah. Seterusnya daripada Nun Taburi ustaz. Tapi boleh kacak Naju ni lah. Orang kita tu. Ya. Islam boleh tak nak orang bericak le? Ya. Ya. Silakan. Alhamdulillah, masya-Allah ni ma'ruf dah ittifaq ulama dah dan bahawasanya man ahyanna fa ka'annama man ahyaha fa ka'annama ahyanna sajami'a. Boleh tolong orang al-aun. Karena masalah sebab ulama dia duk bincang masalah anggota manusia ni boleh tak kita bericak. Maka setengah daripadanya anggota memang anggota tu dah diperbahas. Seperti anggota orang mati bericak, wajah dia bericak apa. Nah, dan masalah darah ni muttafaq tak ada ada khilaf sebab darah ni ya benda yang boleh sel boleh orang panggil apa ni benda hak boleh tukar ya ada semua apabila buat tu lebih lagi apabila perlu kepada pertolongan wallahu fi auni al-abdi ma da man 'abdu fi auni akhi dah selalu kita perlu pada darah sekali kerana jaga hayat kehidupan tu wajib dah jaga nyawa seseorang melalui darah kita dah kita boleh jaga nyawa orang mak tu adalah kewajipan kita. Ya. Nah, kewajipan kita kita kena tabarruk dam, tabarruk kita ada darah lebih. Dam jadi apa panggil jadi satu kesihatan segi di segi sebab tu Nabi SAW ada bekas tu. Bekas waktu bila darah kan. Ha, bekas waktu bila darah ni apa panggil ya, satu panggil krok lek ni. Satu di antara amal sunnah. Mak kita kurang mari tak ni ni. Kita tak ada ada pusyoshan tapi ada hal-hal ni ada dua lah. Ha, jadi tak ada apalah masalah tabarruk dan itu menjadi satu kebaikan. Kalau kita boleh dapat tolong orang-orang yang perlu, orang accident orang buat tihik ke apa perlu boleh nak darah. Tolong situ ya? Nah, kita tak tahu darah apa kata tahu belakang mati dia nak jaga nyawa ni afdal walaupun kadang-kadang benar ni harus syarat tapi dengan sebab jaga nyawa orang kita duduk semaya wajib duduk semaya tapi dengan sebab dia jaga orang jatuh lubang atau orang nak kena bahaya tu lebih pada semaya kita tolong dia boleh jaga hidup nyawa ni
penting juga. Penting kadang-kadang ibadat sebelum ibadat boleh tinggal lagi. Ya. Ya, sebab jaga hidup manusia. Ya. Alhamdulillah masa kita oleh 3 minit 5 minit insya-Allah we ustaz boleh wangi ronarong. Ya. Dengan kita wangi event kita yang nak ada di di Hajjah Mengurpan insya-Allah 13-14 ustaz 14. Pun ada ya, satu bernamis juga ada dalam tu insya-Allah. Silakan. Di alhamdulillah nak pinong nak lau kau semua nak kan tiem tua su kan เข้าสู่เดือนแห่งการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งจะมาประมาณ20กว่าวัน22วัน23วันนะครับแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์วาชนั่นก็มีการจัดอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับในรอบปีนี้แล้วก็ก่อนถึงเดือนรอมฎอนก็คืองานอัลลันอัลลันรอมฎอนตะปุนปังอีเวนต์อัลลันรอมฎอนยังดิบวะนะพะดะฮัจญะห์ตัวบิยัสบะซอมอะไรสุประชุมแห่งชาติอะไรสุประชุมนานาชาติมหาลัยมอฮัจญะห์ตัวmaka serulah kepada saudara kita daripada tiga wilayah ni dah Tanin, Nara, Jala dan satu mana pun kalau sana kita ada kecakamak boleh ada demo tengok belakang dah dan support tu tapi nak seru sekali lagi kalau ada bela-bela ya munasabah dengan dekat buku sekolah tu boleh ada lepas pada 14-15 nebelah buku sekolah ada setengah hari tu kita pergi hajai we mana pergi jalan-jalan anak-anak dah. Jalan tengok beli barang ke bila kita pergi dah beli barang pergi tengok boleh kuam rusak dah lepas tu boleh apa pon klien dengan keluarga lah pergi tengah hajai. Nah, ya sebenarnya kadang-kadang waktu geno gi wah aja tak wah tak mai wah sini ya bahasa dia ya masalah nak mai wah mah kita boleh ke dalam kita lah. Tapi kalau gi wah aja orang kat sana pun boleh turun. Jadi orang ke dekat cang wah satu empat telung ke apa tu turun. Kita sini pun jauh sikit pun boleh gi. Hak orang kuasa nak gi tu lah lah. Dan kita serulah kepada siapa yang kuasa nak gi pakak gi tengok gi yang dari situ tak ada banyak lah. Dah banyak ada. Rekan banyak benar dan apa panggil rekan hak itu sekali mana ada kanacah awal senang tu akan duduk board duduk ada meja siapa salat. Nak periksa gapo masalah khusus dengan Syekh Ridha sedingga cara berubah saya pun alhamdulillah insyaAllah lah kalau Allah Ta'ala tahu umur lah kalau Allah Ta'ala wibat malam ni kita nak buka sepak insyaAllah Ta'ala saya pun akan bersama di sana kadang-kadang dia mahu tengok lah ni tengok tuan lah boleh jumpa sana lah alhamdulillah lah tuan sepas semua duduk dalam terletak dengan luar pun sepas tu nah insyaAllah Ta'ala kita suruh semua lah sekali kita suruh semua siapa yang ada peluang baik cubalah pergi di sana kita akan jumpa dengan Songwa 13 dengan 14 satu dengan hari Ahad insya-Allah taala akan berjumpa dengan beberapa oranglah ustaz-ustaz pada wasyana insya-Allah taala. Alhamdulillah para penonton muslimin dan muslimat yang highlight kita dalam ngan tu ialah kita ada panggil satu cuang dalam bernamis kita tu ada panggil perakit pusat ta. Puasa Ramadan. Semua ustaz semualah daripada Bakok daripada Naga. Kita ada satu meja patut kita ada tight shot. We sedara duduk rumah boleh telefon masuk untuk nak derma untuk nak jaga wa channel dalam setahun tu kita minta dalam bulan Ramadan tu kita tak cukup situ ya insyaallah itu ada rangwan gi umrah betam umrah dengan klum ataibun di bawah jaga daripada wa channel juga insyaallah kita bakat gi 13 14 persepakum hari Sabtu dan Ahad lepas tu insyaallah kita sebab tak ada jalan kalau buka lah tak boleh pergi jalan mana lah insyaAllah lepas tu kita akan sambut bulan yang mulia Ramadan Al-Mubarak insyaAllah pada minggu ni lah ruang yang soalan kita salah silap tu maaf lah soalan yang mana lupa jawab atau jawab tak betul mengikut tujuan soalan yang tanya harap maaf juga dah insyaAllah kita akan jumpa minggu depan dalam ruangan soalan insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يظل ينابع وتوجيه تسقينا نبدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاه ما عمتي